suami Mirna Salihin dicari-cari polisi. Benarkah? Ada apa dengan Arief Sumarko? Di mana dia? Arief Sumarko, suami dari Mirna Salihin, diduga sudah nikah lagi. Itu menurut kata sahabatnya. Kehidupan mendiam Mirna Salihin kembali disorot usai film dokumenter Ice Cold, Mundur Coffee and Jessica Wongso tayang. Diketahui sebelum meninggal dunia, Mirna Salihin baru saja menikah dengan pria yang bernama Arief Sumarko. Nama Arief pun sempat masuk ke dalam jajaran orang yang dicurigai membunuh Mirna Salihin. Hingga setelah nama Jessica Wongso diterapkan sebagai tersangka, Arief Sumarko pun perlahan hilang dan tak lagi diketahui kabarnya. Kini setelah 7 tahun berlalu, Arief kembali menjadi sorotan lantaran diduga telah menikah lagi. Mengutip dari beberapa media, Arief Sumarko telah menikah dan memilih untuk menetap di Australia. Ia juga disebut sudah dalam kondisi sehat baik secara mental maupun fisik. Terakhir yang aku tahu sih suaminya sudah menikah lagi, sudah move on lah. Jangan jadi baguslah untuk dia, kata Steve, kenalan dekat Arief di tayangan video. Aku melihatnya, suaminya sosok yang sangat tegar dan sangat healthy dalam mental dan cara berpikir untuk move on dari kesedihan, lanjutnya. Steve juga menyebut Arief sangat terganggu dengan tayangan Ice Cold. Pasalnya dokumenter itu seperti kembali membuka luka lama yang dirasakan Arief. Ini seperti membuka luka lama. Ada pihak yang kayaknya mau memanfaatkan kesempatan ini demi sebuah konten, tuturnya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Nantikan video menarik selanjutnya. Sampai jumpa lagi.